balik lagi sama aku di video-video aku. Oke, kali ini aku mau review satu produk, yaitu masker telur. Dan kemarin aku udah sempat bikin review masker telur dari bahan alami. Sekarang aku mau bikin reviewnya dari yang udah berkemasan, udah dibuat. Dia dari Hanasui. Ini egg white. Jadi dari putih telur. Nah, ini ya, kelihatan nggak? Ini bahannya, enggak, ini barangnya, ini produknya. Dan aku mau coba maskeran pakai dia, si egg white ini. Oke, kita coba aja yuk, gimana sih teksturnya dan bahannya. Aku juga belum pernah cobain dan baru cobain hari ini. Oke, aku udah bawa kuas dan mau coba. Nggak bau amis, nggak bau telur gitu. Bau wangi. Teksturnya bening. Teksturnya bening. Kok nggak ada bandul lagi? Nggak ada bandul di atas. Adanya ini, pakai ini aja udah nggak apa-apa. Enggak. Pitanya jatuh. Pitanya jatuh. Oke, kita coba. Ntar aku taruh kaca dulu di sini. Teksturnya bening ya. Kayak masker Garnier yang warna putih itu deh. Kalau sebelum maskeran, jangan lupa cuci muka dulu sampai bersih. Biar kotoran gak ngendep di muka kita. Oke, aku udah aplikasiin semua si putih telur ini, masker putih telur ini ke semua muka. Cara pakai itu, oleskan secara tipis dan merata pada wajah dan leher yang telah dibersihkan. Aku nggak sampai leher ya, cuma sampai bagian sini aja karena males. Hindari area mata dan bibir, biarkan meresap 20-25 menit. Bila sudah mengering, lepaskan perlahan. Jadi ini maskernya ditarik gitu, nggak dicuci. Jadi kita tunggu sampai 20 sampai 25 menit. Halo, balik lagi. Ini tekstur udah apa? Keringnya udah tunggu sampai 25 menit dan udah kering. Jadi klimis gitu, kayak minyakan kilo kali ya. Ini udah kering dan ini maskernya ditarik gitu. Jadi kita bakal tarik, kita bakal cari ujungnya dulu. Tuh dia. Ini maskernya kalau kena rambut bikin
kayak gini nih. Tadi kena rambut sedikit. Jangan sampai kena rambut. Azan ya, maaf. Azannya udah selesai, maaf ya. Yang udah kebuka bagian bawah, bagian atas belum. Kalau udah nempel di rambut, sehilang harus mandi. Oke, aku udah pakai maskernya dan ini sampahnya sedikit karena emang dipakainya tipis-tipis. Fungsi masker ini, manfaat masker ini itu masker peel off yang praktis digunakan tanpa perlu dibilas, mampu mengangkat kotoran dan sel kulit mati dengan kandungan putih telur menjadi wajah lebih bercahaya dan kencang. Katanya sih gitu, mungkin kalau kalian pakainya rajin. Emang putih telur itu emang bisa bikin mencerahkan wajah ya, apalagi putih telur asli, bener-bener kalian kalau bikin yang asli bener-bener alam, yang bener-bener telur asli gitu deh maksudnya ya. Oke, sekian aja review untuk masker ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.